mo bisa di presentasinya. Uh, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizkia. Nah, di sini saya akan uh, mempresentasikan hasil tugas besar dari mata kuliah PBO. Nah, di sini saya membuat sebuah aplikasi untuk uh, penataan data karyawan. Ntar saya coba uh, run project dulu. Nah, pada saat pertama ini jika ada salah satu pegawai yang baru masuk ke perusahaan Selalu Jaya ini nama perusahaannya, nah dia harus uh, membuat akun dulu. Nah, di sini membuat user dulu. Lalu di sini pegawainya akan diminta mulai dari NIK, nomor telepon, jabatannya sebagai apa, username akunnya apa dan password. Ini saya coba isi. kelebatan anggota username-nya nah jika sudah beres eh di aplikasi desktop ini juga terdapat dua user yang dimana satu itu admin dan satunya itu pegawainya sendiri nah, mungkin sekarang saya akan menampilkan dashboard pegawai dulu yang tadi sudah dimasukkan in nah pada dashboard pegawai ini nanti akan dimunculkan sebuah nama dari pegawainya jabatannya sebagai apa dan informasi gajinya berapa nah di sini juga eh, dimintai untuk pengecekan kehadiran untuk setiap pegawai yang sudah masuk ke dashboard aplikasi aplikasi ini lalu jika sudah pegawai bisa keluar dan sekarang saya akan masuk ke halaman dashboard adminnya. Nah pada admin di sini admin bisa melihat semua data karyawan yang sudah terdaftar dan admin juga di sini bisa mengubah data karyawan dari bisa diklik lewat tabel jika datanya masih sedikit Nah lalu jika datanya sudah banyak admin juga bisa eh, mengubah mulai apa menggunakan mencari data misal Adi tadi kita cari nah, ini datanya sudah ada jika ingin diubah misalnya dia naik jabatan dari anggota menjadi database administrator kita ubah simpan. Nah, nanti di datanya juga akan berubah, ini database administrator. Jika ini untuk fungsinya, cari ini juga eh, cukup membantu. Jika datanya sudah eh, banyak, bisa beribu-ribu, karena kalau dia mencarinya manual seperti ini, pasti akan memakan waktu yang lama. Nah, lalu misal di sini juga ada menghapus data. Misal saya akan menghapus data yang ini. Dan pada saat dihapus dia akan memuncul pilihan dulu. Eh, ini untuk apa? Mengurangi jika admin salah klik untuk ini untuk menghapus ketika admin tidak ingin menjadinya dia akan mengklik no saja. Dia akan mereset. Jika hapus ini diklik yes, dia akan menghapus datanya. lalu ini button ini untuk e, meriset data data yang di atas. Back terus ini keluar dia ke halaman login lagi. Mungkin segitu Pak untuk e, presentasi aplikasinya. Untuk kodingannya juga dijelasin enggak, Pak? Boleh, silakan, tidak masalah. Singkat aja ya, misalkan ada berapa kelas gitu ya. Oh iya, Pak. Nah, di aplikasi saya juga ini menggunakan eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kelas. Di mana kelas eh, ini, yang pertama saya akan membahas tentang login dulu mungkin. Di login, di sini saya mengambil sebuah data username dan password dari database dari tabel user. Nah, terus di sini saya akan melakukan pengecekan di mana setiap username dan password yang dimasukkan akan dicek jika dia masuk sebagai admin maka dia akan masuk ke halaman admin. Jika tidak dia akan masuk ke halaman pegawai. Nah jika password dan username-nya salah dia akan memuncul um, error username atau password salah. Nah saya akan mungkin akan contohkan ini dia akan memunculkan pesan error ini. Lalu untuk register nah ya, nah ini register sendiri di sini saya memuat beberapa fungsi jika ada salah satu user yang lupa untuk mengisi mungkin seperti ini username Nah, jika ada salah satu pegawai yang lupa mengisi nomor telepon ini, dia akan ada muncul pesan, ada data yang masih kosong. Dimana data, seluruh data ini harus diisi secara keseluruhan. Nah, dan jika pada saat konfirmasi password ini, eh, pegawai salah memasukkan password, dia akan muncul pesan lagi, password tidak sama. Itu untuk beberapa eh, fungsi pengecekannya. Dan kalau dia benar, dia akan dimasukkan ke database sesuai data yang dimasukkan. Oh, mungkin segitu Pak untuk codingannya, kurang lebihnya seperti itu. Oke ya. Yang nanti perlu diperhatikan di aplikasi tadi, misalkan salah satunya ada tombol batal, tapi ternyata berfungsi mereset ya. Kalau batal maka atau cancel, dia akan eh, apa? Mungkin di akhirnya state-nya sama, sama-sama terhapus semua ya. Tapi untuk reset ya, itu dia saat yang pertama kali ya di reset. Agak berbeda gitu ya. Reset ya, artinya re dan set semacam untuk melakukan penyetingan kembali dari awal ya. Oke. Okay? Mungkin tadi keliru mengucapkan, ya. Oh iya, Pak, <laughs> harusnya riset, ya, Pak. Tadi bukan batal, ya, Pak. Uh, tulisan di tombolnya batal, ya. Cuma tadi uh, mungkin diganti saja reset ya. Oh, iya, Oke, okay. siapa? Overall bagus, ya. Dan cara membawakan presentasinya ini juga, demonya uh, bagus, ya. Oke, okay. sip, uh, good luck, ya. Siapa? Terima kasih, Pak.